perkenalkan, saya Aga Rahmadani dan ini suami saya Danang Danang Suyudi, selaku ilustrator dari Gage Studio Semarang. Saat ini kami sedang bekerja sama dengan Rupa-rupa Serba Bisa. Rupa-rupa Serba Bisa juga dari Semarang untuk membuat mural dari proyeknya yang baru dari Tokopedia dan Gojek. Itu Goto. Untuk konsep mural nanti dijelaskan oleh suami saya. Oke, kalau untuk konsep muralnya karena saya di sini ingin menanggapi dari program yang baru dari Gojek dan Tokopedia ini yang menurut saya programnya sangat bagus. Jadi saya coba untuk tuangkan di mural kali ini, yaitu bagaimana kebahagiaan masyarakat Semarang khususnya UMKM dan juga driver-driver Gojek dari Semarang, bahkan masyarakat sendiri akan adanya program Goto ini. Karena program Goto ini yaitu Gojek dan Tokopedia, mereka sekarang bekerja sama jadi satu untuk lebih mendekatkan UMKM kepada UMKM di Semarang dengan masyarakat Semarang. Dan bagaimana mereka bisa merasakan bahagia itu ya karena kondisi pandemi seperti ini kan kita tahu sendiri ya semuanya susah gitu kan. Dengan adanya Goto ini UMKM merasa senang dibantu dan masyarakat juga senang, bahkan driver Gojek pun juga senang karena mereka mendapatkan orderan selain biasanya. Jadi dari membuka mereka peluang baru bagi UMKM, bagi driver, dan juga ini memberi manfaat untuk kita semua sebagai pelanggan ya, jadi lebih mudah. Kalau untuk desainnya sendiri nggak disayembarkan. Kebetulan saya dapat kesempatan untuk bikin desain ini juga. Dan kita juga berkolaborasi dengan Rupa-rupa Serba Bisa untuk bisa mewujudkan proyek kali ini. Kalau ide-idenya ya saya mencoba meresapi apa sih yang kira-kira pertama saya lebih meresapi apa sih yang menjadi concern utama dengan adanya Goto ini. Setelah itu saya campurkan dengan hal-hal yang berbau Semarang banget. Jadi semua itu jadi satu. Jadi kita ikuti dulu briefnya seperti apa, apa sih tujuan dari Goto itu. Terus yang kedua, karena ini posisinya ada di Semarang, jadi apa yang menjadi ciri khas Semarang, makanannya, bangunannya, semuanya kita masukkan di situ. Biar lebih terlihat menonjolkan kota Semarang itu sih. Oh, sangat bangga sekali ya. Salah satu mungkin pencapaian di tahun ini, pencapaian terbaik saya tahun ini ya. Soalnya saya juga udah sering bikin desain mural sih mas, cuman kebanyakan hanya ada di kafe-kafe yang mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang bisa lihat, dan sekarang saya diberi kesempatan untuk membuat desain mural yang akan diaplikasikan di salah satu landmark kota Semarang yaitu Kota Lama gitu. Dan yang menikmati pun nggak cuman hanya orang-orang yang tertentu, tapi juga semua masyarakat bisa menikmati karya saya sih. Kita sangat bangga ya, dari studio kecil sekali akhirnya kita bisa berkolaborasi keluar dengan Rupa-rupa Serba Bisa. Yep. Terus kita ikut andil untuk menghias kota Semarang dengan karya kita, itu sangat membanggakan sekali sih untuk kita semua. Harapan kami ke depan itu bisa berkolaborasi dengan banyak teman-teman dari Semarang khususnya. Semarang ya, di industri kreatif. Terus kita bareng-bareng untuk menghias Semarang lebih baik lagi dengan karya-karya yang menghibur, terus memberikan hal-hal yang positif lah ya. Pengerjaan karena saya full di studio ya pengerjaannya, jadi untuk pengerjaan sendiri dari cari ide, terus eksekusi sket, eksekusi warna, dan konsultasi ke kliennya sekitar 7 hari sih, 1 minggu lah kalau nggak salah. Oh iya, untuk panjangnya sendiri desainnya itu kebetulan Semarang itu dapat jatah paling panjang ya. Kebetulan saya juga di berkesempatan untuk bikin desain yang di Solo. Di Solo itu dan kota-kota lain tuh sama 30 meter. Sedangkan di Semarang ini beneran panjang, total ada 81 meter tepatnya.
Jadi yang di Semarang ini agak panjang dan pengerjaannya pun agak lebih lama. Kalau di kota-kota lain cuma sekitar 3 harian, kalau Semarang 7 hari sih untuk pembuatan desainnya. Jadi tantangan untuk membuat desainnya itu ada aja ya Yang ya. Yang pertama adalah mencocokkan warna. Jadi warna itu harus dengan brand dari Goto. Terus kedua adalah inspirasi dari ilustrasinya sendiri. Jadi proses kita membuat ilustrasi itu juga carinya tuh lumayan sulit sih. Apalagi dengan beberapa hal yang harus dicocokkan dengan pihak Goto, pihak Semarang gitu. Jadi ada beberapa karakter yang harus ada dan yang kadang juga harus dihilangkan gitu. Jadi prosesnya ya lumayan kirim balik lagi revisi kayak gitu sih biasa. Kalau untuk proyek-proyek ilustrasi seperti ini. Kalau saya dengar sih dari pihak yang bertanggung jawab di sini, nanti ini harapannya akan dibikin satu spot sendiri sih, mau dibangun taman juga di sini gitu. Jadi mungkin agak lama ya. Agak lama. Term ya, jadi menjadi apa namanya pusat wisata juga. Salah satu. Orang kalau mau selfie kesini juga bisa. Terus mau cuman sekedar nongkrong juga bisa di sini. Jadi mumpung ini mau jadi ilustrasinya atau muralnya ini sudah jadi. Jadi ayo buruan kesini. Buat foto-foto. Sudah launching foto-foto. Dan nanti kita viralkanlah Kota Semarang melalui mural ini.